Tuan-tuan, video kali ini ialah tentang durian kampung lawan dengan durian kahwin. Lazat ini yang dikatakan durian kampung. Ni betul-betulnya buah kampung ni. Best. Cukup best. Nah, durian emas. Kita rasa sebiji dia. Tuan ada durian emas yuk ah. Yuk rosli kita. Betul-betul sedap. Kalau tak jari tak lama lembu. Tebal, kuning dan manis. Sedap. Cucuk tengok. Tengoklah tu ambil. Apa tadi? Mas ya? Mas. Durian mas. Okay, rasa yuk, rasa yuk. Ini lazatnya. Ini kalau tak dijaring dah lama lebur dah. Sebab tu kemarin ke dijaring. Terbaik. Dia ada dua jenis tu. Satu tu dia kurang dia manis sikit. Yang ni lagi manis. Ini lagi manis eh? Ha. Isi tebal. Ni durian yang sedap. Dia ada rasa rapuh sikit ah. Agak pahit sangat pun tidak. Tapi sedap. Bismillah. Sedapnya makan durian ah. Sampai duduk. Lepas cantiknya dia, cantik punya buah. Kampung. Baik. Mau 3 kilo ni. Macam ya? Baru. Memang orang kata tu dia tuan-tuan. Lemak berkrim. Tu dia lemak berkrim kata Tuan Haji ni. Masya-Allah. Ladang Tuan Haji Rosli KTM eh. Tak cukup satu. Kena ambil lagi satu. Kan senang nak makan eh. Kita makan di ladang terus. Ha ya, ni tuan-tuan. Rasanya berlemak dan tiada pahit kecil sok kita. Dah. Apa rasa dia montong? Dia makan kita makan cheese. Makan cheese kata. Tengoklah. Dia ada durian montong eh. Montong daripada Kedah Sik, ladang Kedah Sik. Dia rasa dia dapat set kamera. Bismillah. Berlemak eh? Berlemak. Kurang manis. Ah manis pun sedang-sedang, tak lawa manis, sedap. Tak tahu saya cakap macam mana. Boleh, cuma saya boleh beri conclusion memang sedap durian montong. Dia lumur tak tentu. Sini, sini. Alhamdulillah. Di 24. Kucing tidur. Sulas dia dalam tempat dia tadi. Bismillah. Masya Allah tuan-tuan ni. Durian apa tu? Durian jantung. Kuning tuan-tuan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini ialah era untuk menanam durian dengan betul dan membetulkan pula mana-mana durian yang telah ada, terutama di kampung-kampung. Banyak pokok-pokok durian yang tuan-tuan ada. Jadi inilah masanya untuk memperbaiki kembali durian-durian yang ada atau menanam kembali dengan durian-durian variti baru. Kerana ini merupakan masa hadapan. Kerana pasaran tidak akan kurang harga dah dan tidak akan jatuh harga dah. InsyaAllah akan memberi satu pendapatan baru untuk tuan-tuan yang selama ini kalau durian tidak mengeluarkan hasil yang baik, tidak dijaga dengan baik, dan inilah masanya untuk bertindak.